So aku just nak introduce kat korang produk yang terbaru daripada Amarin, which is Amarin T2C and Amarin T4C. Yang ni memang sangat-sangat aku suka lah, sebabnya dia portable, lepas tu dia ada battery grip kan. So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. So aku dapat lagi barang daripada Amarin ataupun barang daripada Aperture. So, kalau kita cakap pasal lampu ni, ada orang dia suka macam RGB light, ataupun ada orang suka COB light, ataupun ada orang suka yang tube light. Basically kalau yang studio setup punya, dia akan guna yang COB light lah. Yang macam yang ni, yang macam aku guna ni. Ni COB light sekali dengan softbox and sekali dengan dia punya grid and everything. Cuma untuk video kali ni aku nak review kat korang semua, ataupun nak bagi tahu kat korang semua tube light. Tube light ni contohnya dia memanjang macam yang korang tengok sekarang dekat belakang ni. Yang ni yang kat belakang ni semua adalah tube light, tapi ni bukan daripada Aperture ataupun bukan daripada Amarin. Aku akan review kat korang daripada Amarin. So dia ada dua jenis lah. Yang ni yang pendek punya, yang ni yang 60 cm, and yang panjang ni yang 120 cm. So nama dia yang pendek ni which is T2C. Yang ni T2C, yang panjang ni T4C. So once kau buka, dia akan ada dia punya tube light ni. Lepas tu dia ada dia punya aksesori lain lah. Ni dia punya tube light. Dia punya panjang 60 cm. Memang sangat-sangat ringan je aku boleh katakan. Kalau yang sebelum ni dia punya competitor kan, daripada brand lain, aku tak nak sebut brand mana, dia lagi berat lah. Tapi yang ni dia sangat-sangat ringan. Dari segi dia punya build quality, kat sini macam plastik lah. Okay, ni dia macam aluminium. Kat sini dia macam keras sikit, dia macam aluminium. And this one, dia plastik untuk nak bagi dia ringan kot maybe. And kat sini dia ada attachment lagi. Kat sini pun dia ada attachment juga. Kat belakang ni pun dia ada 1, 2, 3. Dia ada bagi juga dia punya bateri. So basically lampu ni dia, bateri dia dia dekat luar tau. Ni dia punya bateri. So without the bateri, korang tak boleh nak hidupkan lampu ni. Kalau kau on, dia memang tak boleh nak hidupkan. Dia ada dua cara ataupun dua situasi lah, sama ada kau nak guna dia punya bateri. Masukkan. And then kita kena sambungkan ni, dia punya kabel ni, cucuk kat sini. Nampak? Dia dah on dah. So ni, kalau aku letak bateri. Tapi kalau aku tak nak letak bateri kan, kat sini dia ada lagi dia punya kabel ataupun dia punya charger lah. Okay, kau sambungkan. Lepas tu kau cucuk dekat dinding. Okay, so once dah cucuk kat dinding, kau cucuk kat lampu. And dia akan menyala lah. Tapi yang ni dia wire. So kalau kau nak guna dekat dalam studio ataupun indoor, better guna macam ni lah, sebab dia tak memerlukan dia punya bateri ni. Tapi kalau kau nak guna outdoor kan, kau kena sambung dia punya bateri ni. Sambung and masukkan ke sini, dia akan on. See, sekarang dah on dah. So once kau dah attach dia punya bateri ni, dia akan jadi berat sikit lah. So ni yang yang 60 cm punya T2C. Kita akan tengok yang T4C pula, yang 120 cm. Yang ni lagi panjang and lagi mahal lah of course. Ni dari segi semua yang ada kat dalam ni sama je. Aku tak nak go through sangat. Kita tengok dia punya comparison, dia punya panjang. Wow, nampak panjang. Ni dia punya panjang, kita tak letak lagi dia punya bateri. Kalau letak dia punya bateri, dia akan jadi lagi panjang. Nampak ni dia punya bateri. Okay, masuk. Cucuk kat sini. Dia tak ada switch apa dekat dia punya bateri ni, tak ada switch apa kecuali dia punya indicator light lah. Untuk korang nak tengok dia punya level bateri. So tekan dekat sini, dia akan ada lah dia punya level bateri. Macam sekarang dia ada 4, so dah full dah. Kita onkan dia kat sini. So bila kita onkan dia, dia akan terus menyala. Ni RGB boleh, dia punya CCT pun boleh juga. Nanti aku akan tunjuk dia punya function. So dari segi dia punya perbezaan, jom kita tengok dari segi dia punya perbezaan. Nampak dia punya perbezaan size. Yang pendek punya dengan yang panjang punya. T2C and T4C. Ni dia punya perbezaan lah. Aku rasa kalau nak pergi travel apa ke, better yang pendek ni lah, yang T2C ni. Okay, ni contoh je lah eh. Contohnya kalau macam korang nak set up background kan. So background kau tak ada nampak macam plain sangat. So kau boleh adjust dari segi dia punya warna kan. Contoh aku nak adjust warna hijau and purple, dia boleh jadi macam ni. Ataupun yang famous, teal and orange lah. So teal, and this one kita ambil yang orange punya. Teal and orange. Dia akan jadi macam ni lah. So it's depend on creativity korang. Korang boleh set up juga, contohnya macam korang nak buat effect ke kan. Kita buat effect yang macam faulty box, effect yang lighting lah. Okay, effect lighting, maybe cerita-cerita seram ke, kita boleh buat effect yang lighting macam ni. It's depend on creativity korang. Okay, so tu je aku rasa review yang ringkas kan. Aku tak nak review banyak sangat pasal lighting ni, sebabnya korang semua pun dah tahu dah pasal lighting apa semua ni kan. So aku just nak introduce kat korang produk yang terbaru daripada Amarin, which is Amarin T2C
at Admiralty 4C. Yang ni memang sangat-sangat aku suka lah. Sebabnya dia portable. Lepas tu dia ada battery grip kan. Setiap lampu each of the light dia ada benda ni. So let's say kalau macam korang nak sangkut kan, boleh letakkan kat sini. So kalau korang nak sangkut ke, dia boleh sangkut macam ni je. Dia boleh sangkut macam ni. So jom kita tengok dia punya function. So dekat sini dia ada dia punya level battery macam aku cakap tadi. Dekat sini dia ada 4 level battery. Connect dengan dia punya port dekat sini. Lepas tu dekat sini dia ada DMX. So function DMX ni ramai yang tak tahu guna ataupun yang tak tahu apa itu DMX. DMX ni untuk yang macam kau nak buat projek-projek besar ataupun kau nak sambung dengan concert ke apa kan, dia akan synchronize lah. Dia punya lampu ni dia akan synchronize dengan music. Dia akan kena guna ni dia punya port type C DMX ni lah. Lepas tu yang ni dia punya on off. So kalau yang ni off, yang ni on. Lepas tu dia ada function dekat sini. Ni untuk kau nak adjust lah. Kalau macam kau nak adjust dia punya brightness ke, macam intensity kan. Sekarang ni intensity, dia akan ke hue, saturation. So dekat dia punya hue ni, let's say kita nak adjust, just tekan je. Okay, dekat sini dia boleh adjust dia punya hue. So dia boleh adjust lah dia punya colour. Nampak? Warna biru, warna purple. Dia ada banyak jenis colour. Warna kuning, orange, merah, hijau. So kau boleh pilih kat sini lah. Tapi kalau kat sini macam lambat lah kan, kau kena scroll macam ni. And dia boleh adjust, dia boleh connect juga dengan Cydislink, dia punya application. Nanti aku akan beritahu kat korang. Kat sini dia ada button menu. So kat sini kau boleh adjust semua benda lah. Dia punya menu, CCT, gel, effects, custom effects and banyak lagi. This one dia punya nama. So tu saja dekat dia punya lampu. Dia punya interface macam tu sahaja untuk kedua-dua lampu ni. Okay, let's say kalau macam aku nak set up yang macam lampu kat belakang aku ni kan. Macam sekarang ni kan, aku plug dia punya wire ni tau. Dia punya charger. So aku charge dekat dia punya lampu ni. Untuk jangka masa yang lama, dia boleh rosak lampu tu lah. Sebabnya lampu tu dia ada bateri kat dalam. Dia built-in bateri. Tapi untuk lampu yang daripada Emerald ni, dia punya bateri dekat luar. So bila kita cabut bateri, dia akan terpadam lah. So kalau macam aku nak set up yang macam kat tadi kan, kita just buka je. Kita boleh cucuk je dia punya plug tu, dia punya charger tu dekat sini. So let's say aku nak ambil ini, kita cucuk je kat sini and dia akan hidup. So dia tak ada merosakkan aku punya bateri lah. So kalau nak dibandingkan dengan yang ni, yang ni cepat rosak lah sebab dia ada bateri kan. Dia boleh merosakkan dia punya bateri tu. So tu advantages lah untuk yang shoot dekat indoor ataupun orang yang macam aku ni. Aku boleh decide sama ada aku nak guna ni direct dengan dia punya charger ataupun dia punya bateri ni. So that's why aku suka yang Emerald ni. So sekarang kita nak connect dengan menggunakan dia punya Cydislink. So sekarang ni aku tak connect lagi dengan dia punya Cydislink. Pergi kat sini, kita tekan plus button ni untuk add feature. So dekat sini dia akan suruh korang reset Bluetooth. So aku kena reset dulu dia punya Bluetooth kat sini. Reset Bluetooth and dia akan terus ada kot nanti. Alright, so dah ada lah T2C. Kita set up. And sekarang dah connect dah dengan T2C. Nak kena try lagi satu yang T4C pula. Yes, T4C set up. So sekarang dah connect dah kedua-dua lampu T2C and T4C. And dekat sini kita boleh adjust, okay. Contohnya yang T2C ni, okay, yang T2C ni aku nak adjust colour. Sekarang ni dia warna macam warna teal kan. Aku nak adjust ke warna orange. Dia boleh jadi warna orange ataupun warna merah, warna hijau. Dia akan jadi warna hijau. Lepas tu warna purple ke, dia boleh pergi warna purple. And kalau aku nak set yang T4C pula, kita pergi kat T4C. Kita boleh adjust juga warna biru, let's say warna purple ke. Semua kita boleh adjust kat sini. And selain tu dia ada effect juga. So dekat effect ni kita boleh set pada macam contohnya firework kan. Kita set this one yang firework lah. Dia macam bunga api lebih kurang macam tu. Ataupun yang paparazzi punya, dia macam flash. And then dia ada banyak lagi dia punya effect macam faulty bulb. Macam ni macam bulb yang rosak lah. Lepas tu dia ada lightning, kilat kan. Dia ada banyak lagi effect semua kau boleh tengok ataupun kau boleh explore kat sini lah. Yang ni yang pulsing. Pulsing pun ada. So kalau kau nak yang gel pun boleh. Yang gel dekat sini ada banyak jenis. Yang ni yang 3/4, yang ni 1/2, full CTB semua ada. Ataupun yang colour macam aku buat tadi. And yang biasa punya, yang biasa punya kau boleh adjust dia punya intensity. Lepas tu dia punya CCT. Kalau macam ni 7500 Kelvin. Dia punya colour temperature kan, dia punya CCT ni dia boleh adjust daripada 2700 Kelvin to 7500 Kelvin lah.
2500 Kelvin lah. So dia lagi kuning. Kalau 2700 Kelvin tu dia dah kuning dah. Tapi yang ni 25, so dia lagi kuning. And dia lagi putih ataupun kebiru-biruan sikit dah, sebabnya dah 7500 Kelvin. Basically kalau yang biasa punya dia between 2700 Kelvin to 6500 Kelvin saja. Contohnya macam yang ni, yang aku pernah review sebelum ni, video yang sebelum ni, yang Emeron 60 ni, ni between 2700 Kelvin to 6500 Kelvin je. Tapi yang ni dia boleh pergi lagi jauh, dia boleh pergi lagi kuning and dia boleh pergi lagi biru. Same goes to this one lah. Dia punya perbezaan size just sama je. Sorry, dari segi dia punya perbezaan size sahaja yang berbeza. Dari segi dia punya warna, dari segi dia punya efek, dari segi dia punya, maybe dari segi ketahanan bateri lah kot. Dia macam mempengaruhi lah juga, sebab yang ni yang pendek punya kan, maybe dia punya bateri lagi tahan. And this one dia punya bateri eh, memang cepat habis sikit lah nak dibandingkan dengan yang ni, sebabnya dia panjang. Okay, so tu je guys. Kalau korang nak beli, korang tekan je link dekat description. Tu je guys, thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video. Sampai hujung video. See you guys in the next video. Sebabnya banyak lah, satu hari 10 video aku shoot.